Mas Uni dijemput. Ini saya lagi nunggu taksi, sebentar lagi datang. Oh, taksi. Rena, Oma pulang dulu ya. Oke. Rena harus janji, Rena sehat-sehat. Makannya yang banyak. Iya, Mak. Mau ketemu Opa. Iya, boleh. Nanti insya Allah secepatnya Rena ketemu sama Opa ya. Oke deh, Ma. Oke deh. Ah, pas nih taksinya datang. Dan anak semua selalu diberi keberkahan. Amin. Ayo baris satu-satu. Yuk, baris satu-satu ya. Bagiin sama Ancus Mirna dan Om Riza. Om Riza. Ya. Oke. Ayo, satu-satu. Ayo. Langsung ya. Ya. Ayo. Iya, makasih ya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Satu-satu ya. Ayo. Makasih. Makasih. Dadah. Terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu kami sekalian pamit ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas kebahagiaan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Hati-hati, Bu. Andai aja kalau aku sama Angga udah punya anak, pasti rumah kita akan penuh canda tawa. Aku tahu, sayang. Kamu lagi mikirin apa? Kamu ngeliat mereka. Pasti kamu lagi ngebayangin. Satu saat kita punya anak, terus anak kita main sama kamu, habisin waktu, tertawa, ada kamu membuat kamu tersenyum. Iya, pasti seru ya enggak ya? Mau tau enggak? Aku tuh yakin lah, suatu saat itu semua akan terkabul. Aku percaya. Semua masalah waktu, ya. Aku lupa gak? Aku lupa punya suami yang selalu pengertian sama perhatian sama aku. Aku seperti ini karena aku sayang sama kamu. Andin, terima kasih banyak udah mengundang Mama kesini. Terima kasih ya Ibu Rosa. Sama-sama, Bu Sarah. Sayang, terima kasih Mama udah luangkan waktunya untuk datang. Ya udah kalau gitu Mama pulang ya. Mama nggak bisa lama-lama di sini. Ma, buru-buru banget sih. Oh ya, Oma kok buru-buru amat? Iya, ini kan udah sore. Oma nggak bisa lama-lama, mesti pulang. Mama udah lama ninggalin Papa loh. Tadi Mama juga nggak izin karena Mama takut nanti kalau Mama izin sama Papa kesini, Papa jadi banyak nanya, malah jadi kepikiran. Iya kan? Iya sih, bener juga ya. Kasian Pak Surya juga sendirian. Ya, Oma pamit ya sayang. Ma, aku pengen ketemu sama Papa deh. Aku mau ngobrol sama Papa. Andin. Pak Surya kan juga, Papa kamu kan masih ya baru juga recover ya, belum sembuh betul. Nanti aja kapan-kapan kita akan jenguk Pak Surya sama-sama. Sama Al, sama Oma juga pengen ikut. Betul begitu, Bu Sarah? Betul sekali, Din, yang Ibu Rosa bilang. Nanti kalau kamunya juga udah semakin sehat, Papa bed rest-nya udah selesai, Mama yang ajakin Papa ketemu kamu, ya? Ya udah, tapi kabarin aku ada apa-apa ya. Iya, pasti sayang. Ya udah kalau gitu saya pamit. Sebentar, Bu Sarah. Saya ada bingkisan buat Bu Sarah. Aduh, Ibu Rosa gak usah repot-repot. Sama sekali gak repot. Kami sekeluarga berterima kasih. Bu Sarah sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Aduh, Bu Sarah sehat-sehat ya. Amin. Hebat sekali Bu Sarah mengurus Elsa. Terus juga Pak Surya juga masih sakit ya. Bu Sarah harus jaga kesehatan. Ya. Mirna, bawain bingkisan. Bu Sarah.
sebentar ya. Nah. Ya, nggak banyak sih Bu Sarah, but ini token of appreciation dari kami. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih ya saya bawa. Ini jadi pulang bawa tentengan saya. Udah hati-hati di jalan ya. Ma, ya. Saya antar pulang ya. Nggak usah, udah Mama. Udah pesen taksi ini sebentar lagi datang kok. Oh, saya aja yang antar ke depan Pak Bos. Aku aja udah, aku aja. Jangan. Din, kamu istirahat aja. Iya, iya. Udah nggak apa-apa. Boleh, Jess. Aku mau ikut ntar Oma. Boleh dong. Aduh, kamu sih kangen ya sama Oma Sarah ya? Ya udah, Oma titip ya. Kamu jagain Oma Sarah. Oke, anterin. Rena anterin ke depan ya. Yuk. Udah. Iya. Jangan lari-lari ya. Bu Rosa pamit ya. Sehat-sehat ya, Bu Sarah ya. Jangan sampai sakit. Iya, ya. Sehat-sehat juga. Iya, thank you. Andin, pamit ya. Hati-hati ya, Al. Tadi jalan ya. Iya, yuk. Ayo sayang, anterin Oma ke depan ya. Aduh pinternya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena anterin Oma ke depan ya. Loh, Bu Sarah mau pulang? Nggak ada yang antar Bu. Lah ini kita nganter ke depan. Ah, maksudnya dijemput. Ini saya lagi nunggu taksi sebentar lagi datang. Oh, taksi. Rena. Oma pulang dulu ya. Oke. Rena harus janji, Rena sehat-sehat. Makan yang banyak. Iya, Ma. Mau ketemu Opa. Iya, boleh. Nanti insya Allah secepatnya Rena ketemu sama Opa ya. Oke deh, Ma. Oke deh. Ah, pas nih taksinya datang. Dulu sama Oma. Kis-kis. Aduh, sayang. Tante hati-hati ya. Iya, makasih Mirna. Salam buat Om. Iya. Silakan. Terima kasih. Ya, dadah. Dadah. Ayo kita masuk. Dadah semua. Dadah. Ayo Om biar lari. Halo Pak, ya Pak, saya mau lapor soal meeting tadi Pak. Iya, semuanya berjalan lancar Pak, semuanya aman terkendali Pak. Tapi memang ada sedikit revisi dari divisi keuangannya Pak. Baik Pak, baik. Kalau laporannya sudah selesai, saya akan kirim ke email Bapak dan hard copy-nya saya kasih ke Felsia ya, Pak. Sama-sama Pak, iya. Masuk. Permisi Pak, ini laporan yang Bapak minta sudah kami revisi. Oke. Iya. Sudah dicek semua? Sudah Pak. Oke, lain kali harus lebih teliti lagi ya. Iya Pak, kami minta maaf untuk itu. Iya. Untuk revisian ini soft copy-nya tolong kirim ke email saya. Baik, langsung Pak. Saya forward ke Pak. Baik. Saya permisi dulu Pak. Makasih ya. Ya, sebentar. Siapa ya? Ah, Catherine. Ayo masuk. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Selamat siang, tuh. Cantik. Ada Tante cantik datengin kamu. Kesha ini udah pinter loh sekarang minum ASI-nya, Catherine. Oh ya, Tante? Wah, pinter banget. Pasti bentar lagi bisa jalan. Nanti kalau udah jalan, pasti omanya nih yang direpotin. Iya, sayang. Hello. Catherine tumben kesini? Iya, Tante. Tadi aku disuruh sama Pak Nino, suruh kesini ngambil berkas-berkas kantor. Oh, tapi Nino nggak pesan apa-apa sih. Ya udah, saya tanyain sama Nino. Titip Kesha sebentar ya. Siap, Tante. Kesha, sama Tante cantik dulu ya. Ya. Hello. Hey. Siapa nih namanya? Kesha ya? Ih, pipi semua. Cantik banget sih. Kok dia kata angkat sih?
Mama jenguk Elsa dari pagi sampai jam segini belum pulang juga. Mama baru pulang?